warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih sama aku Hamila Tunisa di acara Potska, Podcast Kaniga. Nah teman-teman, hari ini aku kedatangan tamu yang sangat luar biasa, tamu istimewa. Beliau ini adalah Ibu Kepala Program Keahlian Broadcasting dan Perfilman, yaitu Ibu Sri Rahayuningsih. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Mbak Mila. Saya ucapkan terima kasih Bu telah menyempatkan waktunya untuk datang di Potska ini. Ya, sama-sama. Bagaimana Ibu kabar hari ini? Sehat. Alhamdulillah Mbak Mila juga tuh? Alhamdulillah, ya. Baik. Bagaimana tanggapan Ibu tentang kantin SPW di SMK Negeri 3 Magelang yang baru saja diresmikan oleh Bapak Wali Kota Magelang? Bagus sekali Mbak perkembangannya, mulai dari tahun kemarin dengan perbedaannya waktu peresmian itu beda sekali. Ya. Kalau kemarin belum ada dindingnya, belum apa, ada gambar seni-seninya yang yang lucu-lucu, yang menarik hati, ada gambar roti dan macam-macam, itu lebih meriah. Sehingga menarik orang untuk membeli makanan yang berada di kantin SPW SMK Negeri 3 Magelang. Iya Bu, alhamdulillah SMK Negeri 3 Magelang ini sudah memiliki kantin SPW sendiri yang dikelola oleh siswi dan siswa SMK Negeri 3 Magelang. Dan adanya kegiatan ini, kami para siswa tuh bisa belajar gimana sih cara berwirausaha gitu. Ya, betul. Nah, menurut Ibu sendiri, adanya kantin SPW itu bagaimana? Bagus sekali untuk belajar menjadi apa, entrepreneur ya, untuk belajar menjadi juragan-juragan. Mereka mengelola apa yang harus dijual, mereka menghitung untung ruginya, mereka memanage mana yang harus dijual, mana yang tidak banyak peminatnya, tidak dijual. Mereka berusaha memanage itu untuk menghasilkan laba-laba bagi lapak-lapak yang 5 program keahlian itu. Ya, Bu. Belajar itu. Kantin SPW kami sekarang ini kan lagi berkembang baik. Jadi kami butuh saran dari orang lain. Nah, mungkin dari Ibu saran untuk kantin SPW kami biar lebih baik gitu. Gimana, Bu? Sarannya Ibu itu para pelaku yang di Bukalapak, Bukalapak yang di SPW itu ya, itu harus sering hunting makanan-makanan, jenis-jenis makanan yang diminati anak-anak muda zaman sekarang. Bisa di Jogja, bisa mereka pas main kemana, oh apa toh yang disukai. Jadi jangan hanya stuck di menu-menu yang itu-itu saja, sehingga menunya itu berkembang terus, sehingga peminatnya akan berganti lagi, jadi seneng. Berarti apa ya yang baru seperti itu, sesuatu yang baru itu akan menjadi unggulan, andalan dari Bukalapak itu untuk memikat pembeli. Jadi biar semakin berkembang lagi gitu. Ya, semoga menu-menunya. Semakin cuan-cuannya semakin banyak. Iya. Jadi lebih baik gitu kan? Iya, betul. Apa harapan Ibu tentang siswa-siswi SMK Negeri 3 Magelang yang rajin mengikuti kegiatan SPW? Harapan Ibu ya gitu. Yeah. Kalau harapan Ibu, anak-anak itu tidak berhenti di sini. Tidak berhenti mereka di siswa saja. Setelah lulus mereka bisa membuat itu. Ini kan masih dalam area SMK Negeri 3. Yeah. Kalau bisa mereka, misalnya mereka pada saat hari Sabtu Minggu mereka membuka di rumahnya, mempraktekkan apa yang ada teori di sini, sedikit-sedikit aja, mungkin modalnya sedikit apa dibuat. Nah, itu harapan Ibu, dia bisa berkembang juga sehingga pada saat lulus ilmu yang di entrepreneur yang di sini ya, yang di kantin SPW itu dipraktekkan juga di rumahnya, sehingga dia pada saat lulus dari SMK Negeri 3 bisa menghasilkan juga dengan jualan yang seperti di Bukalapak kantin SPW ini, walaupun dengan menu makanan yang berbeda.
tapi ilmunya kan ada, ilmu cara berjualan, cara marketingnya, cara kulaannya bagaimana, cara menghasilkan cuannya, cara packaging daripada makanannya itu biar menarik hati dari pembelinya, itu perlu ilmu Mbak, gitu ya. Baik Bu, harapannya semoga jadi bos kecil gitu ya. Iya, jadi bos kecil, tetapi tidak hanya di sekolah, di rumahnya juga atau di tempat yang lain dia membuka juga, dipraktekkan juga, sehingga jadi bos kecil di benar-benar nyata, di dunia nyata, di lingkungannya dia. Baik Bu, terima kasih. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang ingin Ibu sampaikan kepada para penonton? Monggo Ibu. Oh ya, terima kasih. Bagi kawula muda diharapkan jangan menjadi pegawai. Jangan kalian mendaftar untuk menjadi pegawai. Jadilah kalian juragan-juragan yang menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Ya, itu yang Ibu inginkan, sehingga tidak perlu kalian berbondong-bondong untuk mendaftar di suatu tempat. Kalian ciptakan pekerjaan itu sehingga kalian akan mendapatkan pegawai-pegawai, karena kalian menciptakan pekerjaan, kalian akan mempunyai usaha, berarti kalian menciptakan pegawai. Jangan sampai kalian diusahakan, kalian tidak mendaftar menjadi pegawai. Jadi kalian jadilah juragan-juragan yang terbaik, yang sukses, ya, juragan-juragan yang sukses. Iya Bu, amin. Terima kasih ya Bu. Ya. Nah teman-teman, demikian podcast hari ini. Jangan lupa saksikan podcast di episode selanjutnya hanya di Podska, Podcast Kaniga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.